Ini yang bakal mulai di tanggal 13 Desember ya guys ya. Gila. Ini jadi salah satu trailer masuknya karakter baru yang paling epic yang pernah gue lihat di game Free Fire ini guys ya. Sayangnya di sini nggak ada soundnya nih dia nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Rio San di channel Codex Gaming. Update Free Fire di beberapa hari yang lalu emang jadi salah satu update yang menurut gue walaupun tidak banyak perubahan gitu ya dari segi grafik ataupun update map, cuma ada beberapa detail aja yang ditambahin sama Garena. Tapi di update kemarin itu membawa beberapa bocoran sebenarnya guys ya. Mungkin kalian juga udah tahu beberapa bocoran itu melalui in-game-nya. Jadi Garena secara nggak sengaja pas kemarin awal ngerilis update ya, itu langsung gue cobain dan muncul emote baru yang emang belum kebuka ya, masih di lock. Ini jadi salah satu cara sebenarnya buat ngetahuin gimana atau apa sih yang bakal muncul sebagai bocoran barunya. Nah, emote ini bisa kalian lihat ya. Di sini ada emote yang memang gak ada sekarang gitu guys ya. Emote yang di awal itu kalian bisa ngeliat, itu udah gak ada lagi guys. Jadi diilangin. Entah itu adalah kesalahan dari developernya Garena yang awalnya itu memunculkan emote yang masih dikunci. Terus kemudian supaya gak ketahuan gitu ya bakal munculin apa, akhirnya ditarik lagi. Ya, karena sekarang nih kalau misalnya yang sekarang ini kalian cek, emote yang awal bisa kalian lihat pas setelah update itu udah nggak ada lagi guys, yaitu emote Saitama atau One Punch Man ya guys ya. Nah, ada juga beberapa YouTuber gitu guys yang udah menggunakan config One Punch Man atau Saitama dengan bundle yang warna kuningnya itu dan kepala botak. Salah satu akun yang memunculkan informasi mengenai kemunculan dari bundle One Punch Man ya, jadi Free Fire berkolaborasi sama One Punch Man, itu adalah Instagram dari Free Fire News Co underscore official. Dan ini bukan satu-satunya ya pastinya guys ya, ada beberapa akun juga yang lain yang memunculkan informasi atau bocoran itu gitu guys ya. Nah, gue juga dapat informasi ini sebenarnya dari salah satu teman guys ya, yang inbox di Instagram gue, dan dia jelasin gitu, bang, bundle One Punch Man itu bakalan ada beberapa jenis gitu guys ya. Nah, di sini bisa kalian lihat guys ya, ini ada beberapa bundle baru, bukan beberapa lagi, banyak banget bundle baru ya guys ya. Jadi yang paling atas ya guys ya, yang paling atas itu adalah bundle dari One Punch Man. Di sini ada bundle One Punch Man yang biasa dia pakai kalau pas dia lagi ngejalanin misi ya, misi dari kotanya guys ya. Ya, kemudian yang kedua adalah bundlenya Genos ya guys ya, sang pria robot ya yang menjadi muridnya Saitama. Dan yang ketiga itu adalah kemunculan bundle Saitama yang dia menggunakan baju tidur atau baju piyama guys ya. Yang dua ini kemungkinan besar bukan bundle dari One Punch Man guys ya. Jadi dua ini kayaknya bundle lain ya, entah ini event atau ini adalah bundle-bundle yang lain. Kayak misalnya itu Diamond Royal gitu ya. Dan kemudian yang bawahnya juga nih ada 5 nih. Ada 5 lagi ya guys ya. Biasanya kalau misalnya inkubator itu tuh nggak ini ya, jadi mirip ya guys ya. Jadi bundle yang ceweknya warnanya apa, terus kemudian yang cowoknya warnanya apa. Selain munculnya bundle baru ya, salah satunya tadi bundlenya One Punch Man, terus kemudian Saitama dan juga Genos, bakal muncul juga ini Gluol guys ya. Jadi Free Fire News Co underscore official juga bocorin Gluol Saitama guys ya, One Punch Man, si botak yang sekali tampol langsung mati musuhnya. Nah, untuk Operation Chrono ini bisa kalian lihat detail sebenarnya, kalau di event juga bisa kalian lihat ya, di event in game juga bisa kalian lihat apa aja yang bisa kalian dapat di Operation Chrono. Jadi kalau misalnya kalian nanya gitu ya, bang, kapan sih rilisnya bundlenya Cristiano Ronaldo atau karakter terbarunya yaitu si Chrono ini guys ya, Cristiano Ronaldo. Itu ditulis di sini bahwa dia bakal rilis pada tanggal 19 Desember 2020. Nah, di tanggal 13 kalian juga bisa ngeliat trailer epic kemunculan si Chrono atau Cristiano Ronaldo nih, guys. Kayak gini nih trailernya. You
penasaran yang pastinya buat nungguin beberapa updatean baru termasuk karakter baru yaitu Cristiano Ronaldo. Kita tungguin aja dan jangan lupa untuk setiap hari login nih guys ya untuk memantau event-event terbaru dari Garena Free Fire. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Gua Riosan pamit dulu dari channel Codex Gaming. Jika kalian suka video ini, kalian tinggalkan like. Jika tidak suka, dislike dan subscribe blog buat dan subscribe buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.